tolong perhatikan kalimat saya. Jika ada seorang dokter di luar sana mengatakan tidak ditemukan penyakitnya, kemungkinan itu kurang tepat. Yang benar adalah belum ketemu penyakitnya. Lah kan sudah diperiksa dok. Ternyata pemeriksaan darah, USG dan foto ronsen itu belum mewakili pemeriksaan yang menyeluruh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita di Klinik Holistik Rumah Sehat Holistik Indonesia punya alat scanning. Kalau alat pertama namanya Human Resonance Magnetic Analyzer, hasilnya keluar angka yang tadi saya cerita, yang saya datangkan dari China. Alat kedua ini, kita punya dua alat. Alat kedua ini kami datangkan dari Rusia, dari Eropa. Penemuan baru dalam ilmu kedokteran, scanning tanpa radiasi nuklir. Hati-hati dengan scanning, CT scan. Kalau di rumah sakit itu scanningnya pakai radiasi nuklir. Ada efek samping kalau keseringan. Ya. Tapi yang baru ini alatnya tidak besar, hanya sebesar USG. Scanningnya hanya lewat gelombang telinga. Jadi kalau datang ke klinik saya, Bapak tidak akan menemukan alat sebesar yang ada di rumah sakit. Tidak seperti itu, alatnya hanya sebesar USG. Cara periksanya tiduran dan nanti ada alat yang dipasangkan ke kepala. Tetapi jangan kaget, di depan layar, di depan ada layar monitor gitu ya, Bapak akan melihat gambaran organ dalam tubuh manusia, gambar organ dalam tubuh Bapak, mulai dari otot, apa, otak, jantung, paru, ginjal, semuanya kelihatan dalam bentuk 3 dimensi full color. Ini penemuan baru, alat ini saya datangkan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ya, Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta punya alat ini juga. Kita sama-sama waktu itu pesannya bareng. Ya. Singkat kata beliau saya periksa. Dan ternyata hasilnya alhamdulillah ketemu, Pak. Ketemunya di mana Bapak Ibu sekalian? Ternyata sakit pinggangnya beliau yang sudah 8 bulan enggak sembuh-sembuh itu akibat adanya kista ovarium atau tumor sebesar ini di rahim. Jadi 8 bulan beliau tidak sadar sakitnya, sakit pinggangnya karena tumor di rahim. Setelah tahu penyakitnya kista ovarium, ya baru saya berikan pengobatan. Ya kebetulan beliau tidak mau operasi, ya saya berikan herbal untuk mengobati kistanya. Dan ada PR yang beliau harus kerjakan di rumah. PR-nya apa dok? Nanti sampai rumah cari daun sirsat dicampur kayu manis dan kunyit putih temu mangga. Daun sirsat, kayu manis, dan kunyit putih temu mangga. Loh kok gampang obatnya? Gampang, penyakitnya udah ketemu. Kalau penyakitnya belum ketemu ya susah.